Pengacara Hotman Paris soroti kasus meninggalnya Dini Sera Afrianti, 29. Dini Sera Afrianti meninggal dunia setelah dianiaya pacarnya berinisial GRT yang diduga merupakan putra anggota DPR RI. Hotman Paris mengunggah tangkapan layar pesan yang diduga dikirimkan GRT kepada seorang teman. Dalam pesan tersebut, GRT bercerita pada temannya tentang kondisi Dini yang sudah terkapar. Tampak ia mengirim foto dan video yang memperlihatkan Dini tergeletak dan sempat dikerubungi satpam. Melalui caption unggahan, Hotman Paris mengungkapkan keprihatinannya. Ia juga meminta pihak keluarga pelaku untuk segera menemui Hotman Paris. Hotman Paris kembali mengunggah sebuah pesan WhatsApp yang diduga dikirimkan Dini Sera kepada temannya ketika ia dianiaya. Dalam pesan tersebut, Dini Sera mengirim sejumlah voice note sambil menangis. Namun Dini Sera sempat curhat tentang perlakuan kasar yang ia terima. "Aku gak rela aku dibanting-banting," ucap Dini sambil menangis. "Gak tau lah ya, tadi dari mulai kita mengurangi, ya wes kita di sana aku mengurangi kayak, kita gak minum lah ya, tapi tiba-tiba dia kayak ngilangin aku, katanya aku tuh gini lah, aku kan, aku rela, kayak aku dibanting-banting, aku nggak masalah tuh apa, tapi sana sama aku yang masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.